Ya, selamat datang kembali di channel Pejuang Kripto. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mentransfer NFT ya dari Trust Wallet ke Bitcap Wallet, teman-teman. Jadi teman-teman di sini boleh mengikuti tutorial apabila teman-teman ingin mentransfer NFT dari wallet ke wallet lainnya ya. Di sini saya akan memberikan tutorial melalui Trust Wallet. Ya, ini adalah Trust Wallet. Teman-teman boleh mentransfernya dari mana aja terserah, tapi sekarang saya akan mencontohkannya melalui Trust Wallet ke Bitcap Wallet, teman-teman. Nah, pertama, teman-teman buka wallet teman-teman ya. Kalau ini Trust Wallet, untuk menemukan NFT-nya, teman-teman tinggal klik sebelah kanan di sini NFT. Nah, setelah itu, teman-teman akan memilih salah satu NFT yang ingin teman-teman kirim ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya, saya akan langsung mengirimnya. Nah, untuk alamatnya teman-teman boleh buka wallet penerimanya. Nah, untuk penerimanya di sini saya menggunakan Bitcap Wallet ya, teman-teman. Ini adalah Bitcap Wallet. Ya, ini banyak sekali NFT-nya. Teman-teman tinggal klik dompet sini. Lalu klik NFT sampingnya. Nah, setelah itu teman-teman boleh klik terima ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah alamat ya untuk menerima NFT ya. Setelah itu teman-teman klik salin ya di sini. Ya, setelah itu teman-teman buka di wallet satunya lagi. Ya, ini. Lalu teman-teman kemudian di paste-kan sini. Lalu kemudian klik next. Nah, lalu klik confirm. Nah, setelah itu teman-teman masukkan fingerprint ataupun sandinya. Ya, ini sedang menunggu. Ya, ini sedang diproses ya, teman-teman. Nah, untuk pengirimannya tentunya dikenakan fee ya teman-teman ya, karena ini di jaringan Matic dikenakan 137 perak teman-teman untuk mengirim NFT ya. Kita akan cek lagi apakah masih ada NFT-nya. Nah, ini sudah tidak ada, berarti artinya sudah terkirim ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan tunggu di wallet Bitcap-nya atau di wallet penerimanya. Oke. Ya, ini adalah wallet Bitcap-nya. Kita akan tunggu. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya. Ini langsung masuk baru saja untuk NFT yang tadi sudah saya kirim dari Trust Wallet, dan ini sudah ada di Bitcap teman-teman ya. Di Bitcap wallet ini. Ya, oke. Okay? Oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja tutorialnya kali ini, cara mengirim NFT ya dari wallet ke wallet lainnya. Yang pertama, tentukan jaringannya. Apabila teman-teman di jaringan Polygon atau Matic, sesuaikan juga poligonnya, jaringannya. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya untuk NFT-nya. Oke, itu saja teman-teman. Sampai di video berikutnya.